Hi guys, welcome back to my channel Nizam Sun Official. Jadi di video kali ini kita akan makan bihun sebaskom. Wadaw. Oh my god, jadi nanti Nizam sama Nazima kita berdua pengen makan bihun di sini ya. Langsung di sini. Ini apa bener kakak Jam? Beneran kita bakal makan bihun sebaskom. Terus untuk komplimennya ada gorengan nih guys. Ini ada tempe goreng tepung dan juga ada bakwan. Oh iya kakak Jam, kuncinya adalah sambal. Ini bener kata Nazima, kunci utamanya adalah sambal kacang. Tanpa sambal kacang itu kurang menarik gitu loh guys. Kurang mantep. Sambal kacang tuh udah the best untuk bihun. Iya sih, udah kombinasinya. Jadi sambal kacang tuh udah cocok sama bihun sama gorengan. Langsung aja gak usah lama-lama, kita makan di sini ya. Yuk, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, sebentar kakak Jam. Nih, kita bakwannya kita ingin dulu yuk. Boleh. Nazima bakwan ya. Iya, bakwan. So guys, jadi ini kita unjukin dulu Nazima. Kemudian kita kasih nih sambalnya. Kita cobain dulu gorengannya ya. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Gorengan bakwan. Wah, sambalnya nih lumer. Pedes banget ya. Oke guys, sekarang aku mau cobain. Pertama, kalau aja masih diremesin dulu. Remesin dulu? Udah penyet baru guys. Udah penyet bahasa apa tuh Nazima? Aduh. Enak banget guys, bawahnya tuh kriuk-kriuk, crunchy. Plus sambal kacangnya tuh pedas manis ya, enak sambal kacangnya, mantap. Maksudnya bukan penyet, masih pencet. Oh, bawahnya pencet. Langsung aja kita nyobain bihun sebaskom. Waduh. Lama gak akan jam, diaduk-aduk. Aduk dulu ya. Kita aduk-aduk dulu guys, biar rata semuanya. Ini kita benar-benar makan satu baskom ya. Kita langsung makan aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, enak banget. Wow, mantap banget guys. Ini bihunnya, kita kasih ya, sambal juga ya. Ini mah kita habis baskom berdua Nazima. Kakak Jam, mumpung gak ada siapa-siapa, kita geber. Bener banget. Mumpung gak ada mama baba, langsung kita habisin. Ini pakai sambal juga guys. Wow. Guys, sarapan hari ini tuh the best sarapan. Ya. Nah, cuma kombinasi antara bakwan dan bihun. Di sini yang semakin kita menarik nafsunya tuh gara-gara sambalnya, guys. Serius, sambalnya itu mantap banget. Sama bihunnya nih ya. Lo Nazima kemana? Sini dong. Minum guys. Ini nih kita nyobain gorengan klasik bihun tuh dengan bakwan dan tempe ya. Tambahin lagi sambalnya nih guys ya. Wow. Semakin barbar kita ya. Bismillah. Bihun with bakwan ala Mama dan Nazima dan Ijang. Waduh. Enak. Enak banget ya. Di sini selain bihun ada tahu juga sama wortel. Kacang. Kakak Jam masih kuat gak? Masih kuat tuh Nazima. Masih kuat. Geber langsung. Geber aja ya.
Enggak. Luar biasa. Kita biasanya sarapan ala hotel, sekarang kita sarapan ala tradisional, ala Betawi ya. Kurang nasi uduk doang nih Nazima ya. Udah jadi deh nasi uduk, gorengan, bihun, tempe, bakwan, mantap sekali. Sama kerupuk deh. Kira-kira kita bisa naik berapa kilo nih kalau kita habisin semuanya? Gak tahu gak kenyang. Nah ini Nizam serius guys ya, Nizam sebenarnya udah agak kenyang nih ya. Udah agak full, ternyata masih penuh. Masih belum apa masih penuh guys, waduh. Gimana nih Nazima, kita katanya mau habisin bihun sebaskom. Katanya kan mama dihabisin kan? Oh iya benar juga, harus dihabisin juga ya. Langsung keberatnya. Nah udah agak kenyang serius deh. Sebenernya Nizam udah agak kenyang sih, tapi pengen lanjut aja terus. Karena enak banget bihunnya guys. Sayang, udah gak kuat ya. Nggak. Saya nyerah, serius. Udah gak kenyang, belum gak kenyang, serius. Ini nyerah, angkat tangan masih makan, waduh Nazima. Gimana dong? Waduh guys, berarti Nizam sama Nazima gagal habisin bihun sebaskom. Udah gak ada, gak kuat. Sama. Oke guys, video sampai sini lagi. Jangan lupa like, comment, share, subscribe di YouTube channel Nizam Besar Official. Bener guys, di like, comment, share, subscribe. Nazima gak salah, katanya udah gak kuat. Ini benar-benar banyak banget guys bihun sebaskomnya. Kita dari tadi udah makan, tapi benar-benar kayak gak habis-habis. Gorengannya pun juga mantap sekali, bihunnya juga mantap. Video sampai sini aja ya. See you next time in next video. Bye bye. Ajima, kayak jam sekarang mau masuk dulu ke kamar ya. Iya deh. Gue secara agak kuat guys, benar-benar full. Lihat guys, makin gendut kita guys di rumah terus. Gimana dong? Yaudah, Ajima udah selesai, nanti Ajima bisa rapiin kan? Bisa. Harus mandiri, mandi sendiri. Bukan, maksudnya mandiri adalah rapiin, oke? Okay? Siap? Yang paling gede justru. Gak apa-apa kan, harus dilatih Ajima, oke? Okay? Ajima rapiin ya. Pinter. Mumpung kakak juga gak ada, gak habisin guys. Tofunya guys, tofu. 20 minutes later. Nazima, oh my god. Kamu ngapain? Tadi katanya mau beresin. Nizam tungguin ke kamar, kok dia gak ke kamar-kamar. Udah ada 10 menit lah nih gak ke kamar. Ternyata masih makan. Oh my god. Jadi kalau begitu video sampai sini aja guys ya. Bye bye. Oke guys, udah dulu ya. Nazima kalau nggak di stop nggak bakal berhenti guys, oke? Okay? Guys selesai cukup istighfar Allah, Akbar Allah, deh cukup harus menjauhkan dia dengan bihun ya, agar dia tidak makan bihun. Dia kalau udah kena bihun udah nggak bisa berhenti guys, karena dia tuh suka banget bihun. Ayo bangun. Nggak mau. Kenapa dia di bawah? Makan. Allah Akbar. Bye bye.